Naikin dikit cip di monitor gua. Thank you. Tempatku melompat tak menang.
nyanyi banget. Synchronize. Bass ada Naradito. Terus di gitar ada Ardito Masardi. Krisis identitas ya. Prevalno, si budak korporat, dan ada saya Raisa Faranda. Salam kenal semuanya. Oke. Gaya banget mau ganti gitar dulu. Enggak apa-apa dulu. Lah, kan main lama lah. Belum kan? Recet juga nih orang. Baca set list tuh. Gimik itu. Gimik ya, gimik biar kelihatan keren. Biar lama dikit lah. Biar lama dikit ya. Oke, kalau gitu langsung aja lagu berikutnya. Kita masih ada 21 lagu lagi. Iya, jadi lagu berikutnya salah satu track di EP perdana kami, judulnya Gradient. Mungkin kalau kalian mau olahraga bisa loncat-loncat bareng kali ya. Sikat prevalo. Sudah lama tertinggal dan terkunci. Aku tak boleh.
Minum dulu, Nara ngomong kan. Next song. Yuk. Next song. Nyantai dulu. Ini belum kita rilis. Judulnya Lisan. Bercerita tentang stand up comedian. Soalnya dia terlalu banyak lisan. Ada luka yang tersembunyikan di dalam lisan sang stand up comedian. Nah iya itu maksudnya. Kar, ini kar lagu ya kar, yang gue bilang. Aduh, suara gue. Ya lanjut. Ntar dulu, apa ya, pakai apa ya? Ayo lanjut, warga-wargi. Asik. Balik lagi, gue Risa Paranda di NKG. Asik aja. Si anjing. Weh, nyari apa nih? Nyari apa lu? Iya, iya. Oh, jadi fun fact ya, kalau di antara kita berempat, Almo tuh paling sepaneng hidupnya. Jadi apa-apa panik, tenang. Oh, mau ganti sekarang? Gue lagi taruh. Oh, iya udah. Oke. Sini tepuk tangan buat Almo. Buat, tepuk tangan buat yang ngasih gitar. Tepuk tangan buat Aurelio Mikola. Ininya Doci tadi kan? Serius. Demi apa sih? Iya, yeah, gue jadi sotot. Gak tau ya. Lagu yang masih jadi demo di grup album Dam, Enjoy Lisan. Thank you.
Selamat malam. Lagu berikutnya ini mungkin tadi yang dengerin kita di interview sama JSS. Kalau kita band apa namanya? Psychedelic Katolik ya. Psychedelic. Ini lagu baru jadi belum dirilis. Apa? Siapa yang teriak tuh? Yehey. Belum dirilis, ngambil dari ayat Alkitab biar Kristen. Biar Kristen. Coba deh dingin dong, deh rendah nih. Deh rendah. Pang lah ya, tuningnya pang aja. Sebenarnya buat gue refleksi ke diri gue sendiri, kadang apa-apa tuh pengennya serba cepet gitu, pengen sukses cepet, pengen berhasil cepet. Padahal kalau dari Alkitab agama gue, Tuhan aja butuh waktu 6 hari buat bangun alam semesta, ciptaan terbesarnya Dia. Masa kita manusia pengen apa-apa instan gitu. Jadi kayak semua orang butuh waktu bro, sabar aja. Cuk, request reverb yang banyak banget cuk. Katedral Jakarta, boleh nggak gue pakai lirik dari Alkitab? Katanya boleh. Jadi ya udah. Semua layanan streaming favorit kalian. Ini tutupnya di sini. Oke. Okay. Apalagi ya yang perlu dikenalin? Udah sih ya. Udah ya. Cukup lah. Lagu berikutnya ini
lagu yang nextnya akan jadi next single. Nextnya akan jadi next single. Rencananya akan jadi next single dalam beberapa bulan ke depan. Doain semoga lancar proses rekamannya. Kita lagi di tahap workshop. Yang ini sama nih, psychedelic katolik juga. Soalnya judul lagunya Tuhan Tega, yang tadi dibahas. Siapa sih yang teriak? Berisik banget, botak pastinya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Synchronized Radio dan Synchronized Festival. Terima kasih untuk The Majors dan teman-teman semua yang hadir. Asik. Ya, 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 ya. Eh, belum tuning anjing. Wah, gue seneng banget nih kalau ada. Cukup. Ucup kecil dikit deh di monitor gue. Mohon maaf. Tuhan Tega. Kadang kita dikasih cobaan sama Tuhan, terus kita marah ke Tuhan, kok belum ngasih gue cobaan ini sih, padahal ternyata hal itu ngebawa lo ke tempat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin. Tuhan Tega. Desa.
Ramai banget, pada hari apa sih nih? Hari Rabu loh. Hari Rabu. Kalian pada izin cuti di kantor ya? Pada nganggur atau gimana sih besok? Anyway, ini adalah panggung perdana Nonrada di tahun 2023. Terima kasih Big Stage. Semoga dengan di panggung ini akan banyak panggung-panggung lainnya di kemudian. Amin, amin. Kalau kalian mau tahu Nonrada manggung di mana aja, follow Instagramnya. Karena minggu, bukan minggu depan ya, weekend ini kita main di Bandung. Ya. Apa nama venue-nya? Gak tahu. Gak tahu juga gue. Main di Bandung minggu ini. Cuman belum bikin poster. Semoga panggung ini menjadi berkah buat Nonrada. Nonrada dan buat semua yang hadir dan buat penampil-penampil lainnya. Amin. Single yang jadi andalan ketika rilis EP Gradient. Bergerak, ada yang hafal lagunya enggak? Kamu pasti hafal, Fermi. Kok kamu enggak pakai baju Nonrada? Langsung aja, gas. Bergerak, jangan mager, ayo gerak, semuanya gerak. Synchronize Radio, Synchronize Fest, The Majors, dan kalian semua yang udah datang sini. Ini lagu terakhir dari Nonrada, kami minta tolong tepuk tangannya ngikutin beat drum yang Nando. Gimana tuh, Nduk? Minta tolong ya, lagu terakhir aja.
Kan betul.